Truk bertodal sebesar melebihi kapasitas masih melintas di sepanjang jalan HR Subratas Padang. Padahal sudah ada larangan, khususnya jika melewati daerah yang sedang ada perbaikan. Ya, saudara, meskipun memang sudah ada larangan, semacam tidak boleh ada truk bertonase sebesar melewati jalan HR Subratas, namun masih banyak ditemukan truk bertonase sebesar melintasi jalan HR Subratas ini. Kita bisa lihat, truk sudah melewati jalan dan memang sangat harus berebut jalan dengan pengendara, baik itu sepeda motor maupun roda empat biasa, karena memang jalan HR Subratas ini memang sangat cukup padat. Kita harapkan ada ketegasan dari pihak terkait untuk melarang truk-truk bertonase besar ini melewati jalan HR Subratas.